Jadi soal yang pokok yang saya nak sebutkan sini, inilah langkah yang kita telah ambil untuk menangani masalah negara ini sudah pun menunjukkan hasil yang amat baik sekali, cukup berkesan. Dan dengan sebab itu hari ini kita tidak rasa suasana yang agak kita rasa setahun, dua tahun yang lepas. Benar tak begitu apa yang saya sebutkan? Betul tak? Bukan saja di kalangan pemimpin dan ahli-ahli parti, tapi rakyat jelata hari ini agak rasa lebih confident. Mereka melihat bahawa apa yang nak diusahakan oleh Perdana Menteri sebagai ketua parti dan kerajaan adalah satu perkara yang memang tepat, memang perkara yang mereka kehendaki, supaya nasib rakyat jelata akan terus terbela. Kita bukan soal nak menangani masalah kecil-kecil di negeri saja ataupun di tempat-tempat kampung. Kita nak menangani masalah rakyat keseluruhannya. Dan dengan sebab itu kita mesti fokus mengambil langkah-langkah yang agak tersusun rapi, supaya setiap rakyat jelata akan ada peluang, orang kata, hidup di bawah lembayung mentari Malaysia yang bersinar-sinar dan terang ini. Kita mahukan setiap rakyat jelata ada tempat dan dapat melayari hidupnya dalam keadaan yang lebih baik dan lebih sempurna. Jadi ini soal yang penting. Demikian dia dalam soal menangani kestabilan politik dalam negara. Saya sebutkan begini mungkin kita agak lupa, karena kita sudah sekian lama menikmati suasana yang begitu baik, suasana harmoni, tidak ada pergaduhan, tidak ada pembunuhan, tidak ada krisis, dalam keadaan yang begitu aman, tenteram dan sejahtera. Macam malam ini di Uluya, semua orang boleh datang dengan tak rasa bimbang dan takut. Kita ada kawalan keselamatan, tapi kita tahu negara kita dalam keadaan yang aman. Kestabilan politik menjadi salah satu asas penting untuk menjamin pembangunan dan kemajuan negara. Sebab itu bila ada perkara-perkara tertentu berbangkit, bagaimana yang kita sedari bau-bau ini tercetus perkara-perkara yang telah pun menimbulkan kebimbangan di kalangan kaum-kaum dan agama dalam negara kita. Bila ada peristiwa orang membakar gereja, ada orang membakar surau, ada berkaitan dengan hal-hal yang menyentuh hak-hak agama masing-masing, kerajaan tidak boleh berdiam diri. Kerana kita tahu bahawa ini boleh membakar sentimen dan perasaan rakyat, kira-kira apa kaum dan keturunan dalam negara kita. Sebab itu kita ambil tindakan tegas. Kita tidak kira sesiapa saja, kalau mereka ini melanggar undang-undang, menyentuh soal-soal yang dianggap sensitif, yang dikatakan hasutan dan sedition, we can never compromise. Kerana kita nak jaga keselamatan setiap rakyat, supaya masyarakat kita, baik Melayu, Cina, India, agama Islam, agama Hindu, agama Kristian dan lain-lain lagi, dapat terus kekal hidup dalam keadaan yang aman sejak sekian lama sampailah ke hari ini. Ini soal isu keselamatan negara. Di Malaysia ni banyak orang mengambil ni for granted. Banyak orang mengambil hal sebegini sudah biasa. Kalau cakap soal Malaysia, ah memanglah Malaysia selamat, Malaysia aman, Malaysia tenteram, tak ada masalah. Mereka tidak melihat di sebalik kesan daripada apa yang disebutkan tadi, keselamatan, perpaduan, keharmonian, kebahagiaan itu ialah tindakan-tindakan berkesan yang kerajaan ambil untuk nak menangani masalah negara kita, sehingga dapat mengekalkan situasi yang terus kekal aman, tenteram dan bersatu padu ini. Di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang saya bantu bersama-sama dan rakan-rakan dalam kerajaan dan pemimpin parti di semua peringkat, kita bekerjasama. Kalau dilihat setahun dua yang lepas, kita juga yang saya sebutkan tadi peringkat awal agak rasanya bimbang. Kita lihat apa yang berlaku di negara jiran kita, apa yang berlaku di Thailand,
Sampai hari ini belum beres dan selesai. Kita juga melihat berlaku di banyak-banyak negara-negara di Timur Tengah. Masalah di negara-negara Islam, masalah di negara-negara Eropah Timur, pergolakan-pergolakan yang berlaku di Afrika, pergolakan yang berlaku di Amerika Selatan. Contoh-contoh sebegini dapat kita lihat setiap hari berlaku. Tapi kalau di Malaysia ni orang kata itu di negara lain. Kita bukan negara itu. Kita bukan seperti Afrika. Kita bukan seperti negara-negara Amerika Selatan. Malaysia ni aman, damai, tenteram, tak ada masalah. Tetapi di sebalik itu, bagaimana yang saya sebutkan, ialah kerana ada usaha yang kita lakukan secara bersungguh-sungguh untuk mengekalkan hubungan baik, mengwujudkan kerjasama dan persefahaman supaya ini dapat menjamin masa depan negara kita yang harmoni dan bahagia. Jadi dengan sebab itu, hari ini kita boleh melihat situasi sudah bertambah baik. Dan ini sudah membawa kesan kepada mengubah pemikiran ramai di kalangan rakyat jelata. Sebahagian mereka ini yang waktu dulu agak terpengaruh, terpengaruh dengan apa yang telah pun digendangkan dan dicanangkan oleh pihak pemimpin-pemimpin pembangkang. Mereka agaknya terpengaruh dengan dakwah-dakwah pembangkang yang memutarbelitkan pelbagai-bagai fakta sehingga mereka terpedaya. Ada setengahnya keluar UMNO masuk PKR, adanya keluar ataupun tak ada parti tapi menganggotai parti KPKR kerana agak begitu terpegun melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dapat menyampaikan pidatonya dengan lebih hebat daripada saya. Maka dengan sebab itu agaknya waktu itu ramai yang agaknya terpengaruh dan menjadi ahli dalam Parti Keadilan Rakyat. Setengah-setengah mereka menjadi pengasas, setengah-setengah mereka adalah pendukung-pendukung kuat, setengah-setengah mereka memegang jawatan-jawatan tinggi dalam parti, dan sebahagian daripada mereka menganggoti di peringkat bahagian ataupun cawangan-cawangan. Saya tak tahu berapa ramai, tapi pada zahirnya seolah-olah mereka mendapat sokongan. Tetapi saudara-saudara, sudah pun dapat kita lihat dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini, mereka-mereka yang waktu awal dulu begitu yakin dan percaya dengan kepimpinan Anwar Ibrahim, Pakatan Rakyat hari ini sudah mula insaf dan sedar. Dan sebahagian mereka bukan setakat insaf tapi telah pun membuat kenyataan-kenyataan yang terbuka yang menyatakan bahawa selama ini mereka sudah pun diperdayakan. Ada yang mengatakan mereka sudah dipergunakan. Ada yang mengatakan mereka ini dikudakan. Dan kadang-kadang ada juga yang mengatakan lebih daripada dia dikudakan. Jadi mereka-mereka ini sudah mula melihat, melihat kenyataan yang sebenar. Dan selepas itu kita melihat seorang demi seorang, demi seorang, demi seorang. Kalau di peringkat yang memegang jawatan sebagai ahli parlimen, saya tak tahu dah berapa orang dah. Mula-mula saya boleh kira, sekarang ni tak terkira. Banyak yang sudah pun meninggalkan perjuangan PKR menjadi parti bebas yang menyokong pada Barisan Nasional. Waktu kita mengadakan hari penamaan calon